Eling-eling dawuh Sidina Umar ya. Kata Sidina Umar, saya tidak pernah diuji oleh satu ujian kecuali saya berpikir ada empat hal yang positif. Satu, ujian itu untungnya tidak di urusan agama. Dua, tidak sebesar daripada yang sekarang, tidak lebih besar. Tiga, saya tetap ridho. Keempat, saya berharap untuk apa? Ganjaran. Dan kalau bolak-balik cerita, syaratnya dadi wali. Di antaranya bojo cerewet. Jadi tengguku dulu jen, ono kancane didolani. Bojo mending di. Jadi sing wedok tengah alas muga-muga dipangan macan. Wong kok isane mau tukang adol kayu. Wong lanang rono gunane. Iku mulai iku kayune dipikul macan. Singkat cerita segang sian puluh tahun mbok piye walhasil iku terus rono neh. Wis ganti bojo. Bojone jenengan temputi. Ini nembe tengah alas dongakno slamet. Bojo kula nu saken tiange kepengin rezeki sing halal ngantos dadi tukang apa kayu dongak. Mulai mikul dhewe. Karena ini tak kaya lupanya saya gak mikul dewe jok bujuku sing iki keramatku ilang. Nanti syaratnya dadi wali ku diantarane yo diantarane ku bujune apa? Cerewet. Dadi wali ku jalurnya akehin alim abot kan apa nih? Dadi imam sing adil ya abot dadi imam tok wis kudu entek akeh apa nih? Fakir sabar yo serah sabar. Nah, itu yang karuan terjadi, itu bojo cerewet itu karena terusnya itu nah, itu insya Allah narawali itu jantungan itu sekutu jadi di sini, wah, kayak wali itu perkara kenapa? Sayyidina Umar itu gagah yang ngono terkenal wong paling sering damuk bojo jadi Umar itu gaya yang nyobot tok nanti ngomongnya sampun jadi masyur cerita, sanggir wong roh lah. Ana wong ape lapor bojone cerewet. Lapor Umar lala pas bojone dibudher ning lawang. Sampun ya Amirul. Sampun apa urung matur kok? Sampun. Lha yo kok ana apa kodho-kodho sampun. Lha yo urung matur kok sampun. Ternyata sami. Dadi nyongkone ndekne Umar segarang itu bojone cep meneng kabeh ning omah. Ternyata ndak juga. Dadi Umar mok garang ning jaba tok nang omah ya ampun ampun tenan ngadep. Ya itu wali maksudnya ayo udah milih nanti, wali mau alim, abad kudu hafal Quran, hafal hadis, bisa maca kitab abad ya suge lo mau suge tok bisa abad kok lo mani urutannya malah loro kan suge sih lagi lo mau suge tok wis imam adil, jadi ini presiden tok wis abad, urung adili ya mau bujo cerewet itu gampang kan ya dua-dua kafe tuh. Apa ana sing ngaji bojo cerewet? Ana sing ngaji aku bojone apian. Kok ana kok saleh wae biasa. Ya dadi baru kae coba iku apa ani arju atawaba alih. Ani sak temen ingsun arju arep-arep ingsun atawaba ing ganjaran alih ing atase mengkono-mengkono coba alatil kalbaliati tegese ing atase mengkono-mengkono coba.